Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang 4 cara mengatasi alergi udara. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Paling tidak enak jika kita mulai bersin-bersin, bangun tidur bersin-bersin, melihat kucing bersin-bersin, menghirup udara di luar juga bersin-bersin. Sudah begitu, saat ada pemicunya, bersin tersebut tak juga mereda. Apa yang bisa kita lakukan bila hal ini terjadi? Mungkin tips beberapa ini dapat Anda coba. 1. Tutup jendela. Menutup jendela memang membuat udara lebih panas, namun menghindari udara yang berkualitas buruk atau ketika tanaman di luar rumah sedang berbunga perlu dilakukan. Bila Anda memasang AC di dalam ruangan, pilih yang menggunakan filter untuk membantu membersihkan udara di dalam rumah. 2. Ganti pakaian ketika pulang ke rumah. Ini memang hal biasa, tetapi kadang-kadang karena terburu-buru lapar atau kelelahan, Anda hanya mencuci tangan dan kaki, lalu makan. Mengganti pakaian setelah Anda beraktivitas di luar rumah dapat mengurangi jumlah alergen yang masuk ke dalam rumah melalui pakaian. 3. Kenakan sunglasses. Kacamata hitam dengan kualitas lensa yang baik akan menambahkan lapisan pelindung di antara serbuk spora di udara dan mata, atau bahkan bulu mata Anda. 4. Hindari sabun batangan. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan di Trends in Immunology, menggunakan sabun batangan dapat mengurangi lapisan pelindung pada kulit yang sebenarnya melindungi Anda dari alergi yang sifatnya musiman. Karena itu, sebaiknya Anda memakai sabun cair saja. Nah, sekian informasi tentang 4 cara mengatasi alergi udara. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda, and see you on the next video.